Nah, saudara, ada lokasi wisata Pantai Nasepa, Maluku Tengah yang kini punya warna baru dengan beragam corak warna dikolaborasi menghiasi gazebo-gazebo pedagang kuliner di kawasan pantai ini. Pantai Nasepa memang menjadi lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal karena letaknya dekat dengan pusat kota Ambon. Lokasi wisata Pantai Natsepa, Maluku Tengah, kini punya warna baru. Beragam corak warna dikolaborasi menghiasi gazebo-gazebo pedagang kuliner di kawasan pantai ini. Pantai Natsepa memang menjadi lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal karena letaknya dekat dengan pusat kota Ambon. Pemerintah daerah Maluku Tengah berharap wajah Natsepa yang kini menjadi baru dengan corak warna-warni menghiasi gazebo para pedagang bisa menjadi daya tarik untuk kunjungan wisatawan. Yang terpenting harus diingat oleh para pedagang ialah menjaga kebersihan pantai. Nanti makanya untuk nanti kita nantinya mulai berkembang ke seperti sekarang kan sasaran tujuan adalah seperti Natsepa sekarang. Yang menjadi problem untuk kita sekarang itu adalah sampah. Kita ini lagi mencari satu areal tanah, ya kurang lebih ada 3 atau 4 hektar. Tapi kalau seadanya dari pemerintah negeri sudah menghibahkan sebidang tanah, maka kita akan bikin TPA. Salah satu contoh sekarang, memang kita tidak punya TPA, kita mau bersihkan ini, kita harus kerja sama dengan pemerintah Kota Madiambo. Jadi ini juga kosnya besar juga. Harapannya bahwa, ya sebagaimana disampaikan tadi, bahwa memang sekarang ini jadi sorotan dunia itu menyangkut sampah, terutama plastik dan sebagainya. Ini kan bisa merusak terumbu karang dan sebagainya. Untuk itu ke depan kita akan mengusahakan supaya untuk daerah-daerah destinasi pariwisata seperti Natsepa ini, kita harus punya TPA supaya ada jalan keluar yang kita bisa buang. Wajah keindahan Pantai Natsepa sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, namun bekerja sama dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility atau CSR. Itu adanya suatu kerjasama. Kedua, saya rasa Pemkapnya sendiri sudah sangat terbuka. Jadi ada program apa diceritakan ke kami, tinggal kami menyesuaikan saja apa yang bisa kami kontribusikan. Karena kami kan kontribusinya hanya cat. Khusus tak bercat kan, jadi hal-hal yang berhubungan dengan keindahan, dengan pengecatan, kami akan support. Pemda Maluku Tengah berharap lokasi wisata Pantai Natsepa yang kini telah ditata bisa menjadi rekomendasi warga untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku.